Coba teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi vlog, semua orang bisa nge-vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog. Sesuai dengan thumbnail dan judul video, kita sudah pasti kalian sudah tahu kita mau review Mie Sedap Instant Selection Style of Singapore Spicy Laksa. Jadi ini Mie Sedap Selection yang terbaru dengan rasa spicy laksa Singapura. Jadi di bungkusnya ini sudah kalian bisa lihat ada udang dan tahu. Ini adalah ciri khas dari laksa Singapura, tuh ada ininya. Jadi ini cita rasanya nanti cita rasa laksa pedas gitu ya. Terus kemudian ada cabenya sama seperti selection yang lain-lain juga, itu ada dua. Jadi kalau misalnya kalian mau pedas nikmat, kalian tuang satu, dan kalau mau pedas gila, kalian tuang dua. Untuk beratnya masih sama, sekitar 80 graman. Kemudian cara menyajikannya masih sama juga. Nah, kita nggak akan lama-lama lagi, kita akan langsung masak mie-nya, dan kalian jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk support kami dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Jadi Vlog. Oke teman-teman, kita akan lihat dalamnya. Dalamnya ini pastinya ada mie-nya, dan mie-nya ini tulisannya mie kenyal ya. Ini mie kenyal. Ini ada mie-nya. Kemudian di dalamnya ada bumbu pelengkap. Ini bumbunya. Ini ada bumbu-bubuknya. Bumbu pelengkap ini kayaknya bumbu ininya ya, bumbu laksanya ya. Ini kayak bumbu laksa. Kemudian ada cabenya, pedas nikmat dan pedas gila. Kemudian ada minyak bumbu. Oke, kita nggak sabaran banget untuk cobain spicy laksa ini. Jadi ikutin terus sampai habis. Oke teman-teman, kita sudah selesai masak mie-nya. Kita akan campurin dan kita akan lihat sepekat apa ya ini pedasnya gitu. Kita masukin minyak bumbu. Ini bagian paling penting dari mie kuah, minyak bumbunya teman-teman ya. Kita masukin. Kemudian ini bumbu bubuknya. Kalau kalian mau semua boleh, biar lebih mantap. Kalau mau setengah juga boleh. Kemudian ini bumbu pelengkap. Bumbu pelengkapnya juga sekalian. Mantap ya. Ini cabenya nanti kita akan tuang dua-duanya teman-teman ya, supaya lebih mantap gelap. Thank you.
kita akan coba teman-teman. Jadi ini biar kayak, jadi dari kuahnya itu kental banget ya teman-teman. Dari kuahnya itu kental banget. Nih kayak gini nih. Kemudian mie-nya itu kenyal. Jadi kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman yang suka pedas dan rempah yang melimpah, ini cocok banget buat kalian menghabiskan waktu hari Minggu untuk makan mie instan yang seenak ini gitu teman-teman. Jadi ini pedas. Tadi kan masukin dua ini ya, dua cabenya ya. Jadi kuahnya seperti ini. Saya nambah ini nih, rice crackers yang pedas juga, jadi biar nambah mantap pedasnya. Ini mie-nya enak banget. Mie-nya juga benar-benar kenyal. Dan yang paling penting itu adalah rempah-rempahnya itu berasa sekali, teman-teman. Ini kuahnya enak banget. Itu dia tadi review dari Jadi Vlog tentang mie sedap selection Singapore Spicy Laksa. Buat teman-teman yang penyuka pedas, ini cocok banget buat kalian cemil-cemil gitu ya pas hujan-hujan, atau kalian cobain buat teman-teman atau sekeluarga di rumah. Jangan lupa untuk share video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog.